Selamat datang di Salgi Football. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Kisah asmara bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dengan model sekaligus transgender Ines Rao. Hal ini menuai kontroversi. Selain jarak umur yang cukup jauh dengan Kylian Mbappe 23 tahun, sedangkan Ines menginjak usia 32 tahun. Mereka telah menjalin hubungan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah pertama kali terlihat pada Festival Cannes pada Mei tahun lalu, Ines Rao sendiri lahir di Paris, Prancis pada tahun 1990. Ia merupakan anak dari seseorang yang memiliki keturunan Aljazair. Transisinya menjadi transgender dimulai semenjak ia masih remaja. Akan tetapi, Ines Rao baru mengumumkan ke publik bahwa ia transgender pada usia ke-24 tahun. Dan kini ia menghiasi beberapa cover majalah Playboy dan menjadi model-model majalah dewasa lainnya. Hal ini sempat menjadi pertanyaan publik untuk Kylian Mbappe dan hubungannya dengan Ines Rao. Banyak dari fans Kylian Mbappe yang menyayangkan hubungan mereka, akan tetapi ada juga yang mensupport hubungan mereka. Akan tetapi, Kylian Mbappe tidak menyembunyikan hal tersebut. Beredar beberapa foto liburan Kylian Mbappe dan Ines Rao. Dan mereka juga tidak malu memamerkan kemesraan dan kedekatan mereka. Bintang Paris Saint-Germain 23 tahun tersebut tetap bahagia menjalani hubungan mereka, walaupun banyak cacian yang datang untuk Kylian Mbappe. Dan itulah tadi kisah cinta dari Kylian Mbappe dan Ines Rao. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video-video dari Salgi Football lainnya. Terima kasih.